Muhammad Salah bayangi rekor Thierry Henry. Muhammad Salah terus gacor bersama Liverpool dan jadi mesin gol. Kini, Salah sedang mengejar rekor legenda Arsenal, Thierry Henry yang terbilang cukup sulit. Muhammad Salah mencetak satu gol kala Liverpool bermain imbang 2-2 kontra Chelsea di lanjutan Liga Inggris pada Minggu tanggal 2 Januari malam WIB. Muhammad Salah kini sudah mengemas 23 gol di seluruh kompetisi pada musim 2021/2022. Di Liga Inggris, 16 gol dan 11 assist dikemasnya. Salah terus gacor sejak berseragam The Reds pada tahun 2017. Jumlah golnya tiap musim tidaklah kendur. Dilansir dari Opta, Muhammad Salah tercatat kini sudah berkontribusi dalam 25 kali menjebol gawang lawan dari gabungan jumlah gol atau asis selama 5 tahun berturut-turut di Liga Inggris. Suatu capaian yang cukup sulit dilakukan striker lain. Salah hanya kalah dari Thierry Henry yang mampu melakukannya selama 7 musim berturut-turut. Henry melakukannya kala membela Arsenal dan mencatatkan torehan itu pada tahun 1999-2006. Mo Salah masuk ke dalam nominasi final 2021 Best FIFA Men's Player. Muhammad Salah dinominasikan sebagai salah satu dari 3 pemain terakhir dalam penghargaan 2021 Best FIFA Men's Player. Penyerang Liverpool dan Mesir hari ini dipastikan masuk ke dalam nominasi tersebut bersama Robert Lewandowski, Bayern Munich Polandia, dan Lionel Messi FC Barcelona Paris Saint-Germain Argentina. Penghargaan tersebut mengakui penampilan dan pencapaian pemain sepak bola pria di seluruh dunia dari Oktober tahun 2020 hingga Agustus tahun 2021, dan daftar berisi 11 nominasi sebelumnya kini telah dikerucutkan menjadi 3 yang terakhir. Pemungutan suara yang sama oleh pelatih dan kapten tim nasional pria saat ini, jurnalis dan penggemar di FIFA.com akan menentukan pemenang penghargaan 2021 Best FIFA Men's Player, yang akan diumumkan dalam siaran langsung pada Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Salah, yang saat ini bersiap untuk bermain bersama Mesir di Piala Afrika, mencetak 26 gol untuk The Reds selama periode tersebut dan tentu saja, melanjutkan performa gemilangnya hingga selama musim tahun 2021-2022 dengan membuat 23 gol dan 9 assist dalam 26 pertandingan bersama klub. Liverpool akan menjamu Shrewsbury Town di putaran ketiga Piala FA. Laga tersebut rencananya akan dihelat pada Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022, malam WIB. Berikut ini adalah prediksi Liverpool vs Shrewsbury Town. Berbicara di situs resmi Liverpool, Peter Crouch mengatakan jika kondisi klub tidak baik-baik saja. Mereka kehilangan beberapa pemain penting, Crouch bahkan sampai meminta bantuan kepada Liverpool U23 meski tim ini juga diterjang badai COVID-19. Kali terakhir Liverpool bertemu Shrewsbury Town yakni pada Piala FA tahun lalu. Mereka juga mengandalkan pemain U23 dan menang tipis 1-0.